Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdiin, para subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Teman-teman Aswaja dan seluruh penonton semuanya, mari kita dengarkan sekarang fatwanya Syekh Yasid Jawas yang mengajak olahraga, moge, motor gede. Jangan mengajak untuk moge. Bukan kami Pak Yasid Jawas, tapi teman ente sendiri yang bikin grup biker sunnah, grup moge itu bukan kami Pak Yasid. Nah, kita dengarkan ya. Bukan berarti orang nggak boleh main sepeda, boleh aja dia. Tapi nggak ngajak pakai bikin grup, enggak. Kemudian ngajak orang diumumkan. Kalau dia sendiri nggak ada masalah untuk olahraga. Sekedarnya, gimana seorang ustadz ngajak main moge sama jamaahnya? Ini kebodohan. Ajak orang untuk apa? Untuk ngaji? Ajak orang untuk sholat berjamaah? Ajak orang untuk baca kitab? Ajak orang baca Quran? Ajak orang untuk bertakwa kepada Allah menjauhkan maksiat? Itu benar. Tapi ngajak orang untuk main? Ini Pak Ustadz Yasid Jawas, mungkin Anda kenal ini ya. Mungkin Anda kenal ini, grup biker sunnah, sepeda motor moge, biker sunnah. Ini adalah salah seorang ustadz yang mengaku ustadz sunnah juga Pak Yasid Jawas. Teman Anda, masa Anda kenal ini Anda? Pak Ustadz Subhan Bawasir, moge, biker sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat biker sunnah dimanapun berada. Kita sekarang ada di Jumli City. Panjung diskusi. Ya, ini kota ini masya Allah krodit, masyarakat ramai sekali. Tapi teratur, sehingga peraturan ini mendatangkan kebaikan buat mereka karena mereka patuh pada pemerintah. Sahabat pikir sunnah dimanapun berada, Islam lebih menekankan hal itu. Jika ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Sama Allah, Rasul dan pemimpin. Kita para bikers taat pada pemerintah, selama tidak melanggar maksiat, akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Apakah boleh nama sunnah itu dipakai dengan hobi manusia? Wah, nggak benar ini. Seperti hobi motor dan lain-lain itu, apa ini? Biker sunnah. Nggak ada. Ini pedagang motor dia, nggak pakai nama sunnah, nggak ada. Ini sunnah besar. Nggak boleh dipakai-pakai nama. Ada laundry sunnah. Ada, apa ini? Biker. Biker. Biker sunnah. Nggak ada. Motor yang motor gede aja. Moge aja namain. Nggak ada sunnah-sunnah. Ini motor-motor biker sunnah. Ini bid'ah. Begitu. La ilaha illallah. Jahil. Jahil. Ampun Pak Ustadz Abdul Hakim Abdad, ampun ya, bukan kami yang bikin grup moge sunnah atau biker sunnah itu, tapi teman Anda sendiri itu, Pak Subhan Bawasir, moge biker sunnah itu, diketok aja palanya ya, bukan kami Pak. Nah ini logonya, biker sunnah Indonesia. Sekarang kita bikin kelompok sendiri. Ya, jangan bikin kelompok sendiri. Kelompok ini ahlu sunnah, perumahan sunnah dan segala macam. La haula wa la quwwata illa billah.